Halo teman-teman, saya Ipong dari kelas musik. Saya pengajar flute di kelas musik. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana memainkan lagu. Kebetulan lagunya ini sudah saya siapkan, lagunya lagu Menikahimu dari grup band Kahitna. Nah, saya coba akan memberikan tip bagaimana memainkan lagu agar mudah pindah tonalitas, misalkan G mayor itu satu press, C mayor nanti main di G mayor, di C mayor biar mudah. Itu caranya harus dihafal solmisasi. Solmisasi lagunya harus dihafal. Maka akan mudah nanti ketika pindah tonalitas dari G mayor ke C mayor ke A mayor. Saya akan memberikan sedikit saja, ini rapnya saja di lagunya Kahitna Menikahimu. Jadi ini saya akan mainkan dulu G mayor. G mayor itu ada G, A, B, C, D, E, Fis, G. G mayor sama dengan atau satu press. Ini G mayor saya mainkan pakai angin tangan. Itu G mayor. Do re mi nya otomatis do itu G, A nya re, B nya mi, C nya fa, D nya ini sol, E nya la, Fis nya si. Ini yang G oktav 1 dan oktav 2 itu sama do, do tinggi dan do bawah. Nah, jadi ketika memainkan lagu Menikahimu itu harus hafal solmisasinya dulu. Ini solmisasinya, kan rapnya menikah denganmu, sol 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 do re mi, otomatis gampang pasti dimainkan dimanapun. Tadi sudah dikasih tahu solnya mana, solnya D, sol 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 do re mi, D D D G A B, sol 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 do re mi. Ini kita coba mainkan. Itu kan, jadi seperti itu, harus hafal solmisasi, maka ketika pindah tonalitas itu akan mudah. So 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 do re mi, selanjutnya mi fa so fa mi do, do si do so, mi mi fa do do re re, seperti itu. Jadi akan mudah otomatis ketika kita sudah hafal solmisasi di flute G mayor, di tonalitas G mayor. Tadi saya sudah bilang ini G itu do, A itu re, B itu mi, C itu fa, D itu sol, E itu la, Fis itu si. Ini do satu lagi, oktav dua itu do atas. Sekali lagi, sol 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 do re mi, mi fa sol fa mi do, do si do sol, mi mi fa do do re re. Kita mainkan 1 2 3 4. Jadi sekali lagi, memainkan lagu itu harus hafal solmisasi lagu. Ketika pindah tonalitas, kita pindahkan ke C mayor. Kita buktikan kalau sudah bisa solmisasinya akan mudah. C mayor, C, D, E, F, G, A, B, C. C-nya otomatis do, D-nya jadi re-nya di sini. Yang tadinya D itu di G mayor D, sekarang di C mayor jadi D. E nya jadi Mi, F nya jadi Fa, G nya jadi Sol, A nya jadi La, B nya jadi Si, C nya jadi Do, oktav kedua. Nah, tadi kan sudah hafal
Sol, 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 do, re, mi. Kita cari solnya di C mayor berarti G nya Sol, 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 do, re, mi. G, 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 C, D, E. Jadi ketika pindah tonalitas itu kalau hafal solmisasi itu akan mudah. Beda kalau hafal notnya saja C, D, E ketika pindah. Tadi apa ya? Di G minor mainin apa? Pasti bingung. Kalau hafal solmisasinya otomatis gampang mainin lagu ketika pindah tonalitas. Nah, mungkin dari Ipong dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ini yang bermanfaat. Tolong di subscribe kelas musik, karena musik bisa dipelajari. Thank you.